pemimpin ajaran Islam. Tugas utama pemimpin ialah diplomatiki, menetapkan agama. Buat dia tapi dunia ini, dia memimpin dunia dengan agama. Jadi, memberikan kepahaman agama Islam kepada orang Islam, mulai dari sekali adalah tanggungjawab pemimpin. Kalau dia tak buat, dia ikut. Dia tak buat lah. Usaha untuk memahamkan rakyat. Tapi juga kata mengajar orang mungkin tak mungkin saja. Dia orang ada tanggungjawab apa. Semua ayah ada tanggungjawab. Dia orang cikgu ada tanggungjawab. Kalau dia macam-macam lah. Semua orang ni salah satu. Daripada tugas yang wajib dilakukan kalau mungkin ialah menegakkan agama. Kalau mula-mula sekali menegakkan agama ini mengajar orang kena agama. Kemudian antara betul yang dicadangkan ialah nak mengajar hati 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi yang pertama ni Imam Nawawi, dia tulis hadis 40. Satu ni Imam Nawawi, satu aku ni hadis 40. Itu punya tangan aku juga. Imam Nawawi ni ulama yang sudah terkenal di seluruh dunia. Tak boleh kata jarang lah kita ulama yang disepakati oleh semua. Aku setuju lah tu. Nah, macam Imam Nawawi. Tak ada waktu kita Imam Nawawi rujukan semua orang Islam tak tinggal mazhab pun dia berusuh di belakang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala terima Imam Nawawi. Sebab tu makhluk di dunia tu terima Imam Nawawi. Anak sabuk Imam Nawawi ni jawab ni betul luar biasa lah. Dia Imam Nawawi ni meninggal usia 43 tahun. Pendek dia umur, tapi tak dia tu usia api umur dah habis dia. Kalau kita biasa tahu habis 40 dia ada sekolah ini. Tapi kita ajar buku di sini. Maksudlah biasa orang awam hari. Tapi kalau kita tak ingat buku dia, kalau kita untung, tinggi daripada media. Kita tak ada buku dia. Kita tak ingat, kalau kita tak ada baca api orang tahu dia. Tak nak baca kita dia, itu kena belajar bahasa agak dulu. Dia belajar bahasa agak, tak ada nak baca. Waktu itu pun berapa tahun dulu nak ambil masa. Waktu nak kena belajar istilah rektor, nak kena belajar istilah hati, nak kena belajar macam-macam istilah. Baru dah boleh baca. Tak baca, tak ada aku mati dulu. Tak, tak apa. Bukan mudah. Dari Manawi ni, kata ulama, orang baca sejarah dari Manawi dalam hidup ni, dia tidak pernah menikmati ketenangan dan juga kelazatan tu. Kerja hidup ni, kerja makan, belacung, patah, air terjun. Manawi tak ada masa untuk itu. Tidak pernah kaya untuk itu. Dan tidak pernah tahu dengan dunia. Daripada itu, tak pada dia meninggal dunia, dia hanya ibadah. Lepas itu mengajar orang menuntut ini. Lepas itu dia setuju. Tidak punya pergi kelacung. Itu pergi ke mana itu, dia punya tajuk-tajuk tak punya. Dia tak ada maksim itu. Dan dia juga seorang yang warak. Sehingga dia ceritakan mengawal ini. Dia mengajar di Damsyik, Syria. Tapi bukan asal Damsyik, dia di luar bandar Damsyik. Dia kapung. Dia di kapung. Kalau learning tu daripada kapung Imam Nawawi tu nama Nawar. Nawar tu saya pergi banyak kali dah. Masa saya belajar Syria dulu, banyak kali dah saya pergi kubur Imam Nawawi ni. Dia lebih kurang naik bas gitu dalam dekat-dekat setengah jam lah. Di luar bandar Damsyik. Imam Nawawi berasal pada kapung. Kemudian bila dia menuntut ilmu, dia jadi Sheikh besar. Dia pun duduk di Damsyik lah. Dia tak pernah walaupun sekali dalam hidup dia, dia makan sebiji buah pun daripada pokok-pokok yang ditanam di Damsyik. Tak pernah. Padahal orang tanya, dah buat apa gitu? Susah kenapa? Ya, orang jual buah ke? Dah beli lah. Tapi tak pernah makan walaupun suti buah yang ditanam di pokok-pokok yang ada di Damsyik. Semua ayah dia mari pada kapung, mari pada Nawar tu. Zaman dulu dah tahulah, naik kuda ke, naik unta ke, naik hima, keledar ke, atau makanan. Ia hanya makan hak ayuh ia atur je. Buah di Damsyik suti habuk tak je makan. Sebab apa? Sini ada isu masalah tanah wakaf. Dulu sebelum zaman Imam Nawawi, orang-orang dulu dia banyak wakaf tanah. Wakaf tanah dan termasuklah tanah kebun. Dulu sekolah agama, pusat-pusat pengajian ni, dia bukan macam hari ni, ni tak derma. Dulu mungkin ada juga, ni tak derma, pindah macam hari ni lah. Sebab apa? Sebab dulu banyak orang wakaf kebun. Tanah yang ada hasil, diwakafkan kepada sekolah agama.
Jadi sekolah agama boleh jalan dengan makan hasil wakaf tanah hubung tadi. Kemudian lepas ada lalu zaman berzaman ni pula, jadi apa nama ni, dikatakan adalah kerajaan diambil beberapa tanah hubung ni, dijadi milikkan kerajaan. Katanya begitulah. Jadi oleh kerana tu, mungkin kerajaan buat tu ada tujuan dia, ada maslahat dia tu, kita tak pastilah. Cuma dikatakan gitu. Sepatutnya tanah wakaf ni tak diambil. Ya, ia kena wakaf sampai bila-bila lah. Melainkan pada keadaan-keadaan tertentu boleh ambil ganti tempat lain. Tapi ada isu berlaku gitu. Jadi bila Imam Nawawi dengar gitu, tanah kebun ni ada orang ambil alih cara doktor, dia tak pernah makan walaupun suti sebiji pun buah yang ditanam di Damsyik, sebab takut salah makan buah tanah wakaf. Padahal kita pergi kedai tak payah tanya pun ambil mana buah ni, tak wajib pun. Cuma tu nak ceritanya atas dasar warak, menjauhkan diri daripada benda syubhat. Walaupun syubhat dia tu 1% je, syubhat tu mungkin 1% je, tapi dah ajar nak kabar setara tu. Dari Imam Nawawi ni belajar sungguh, 12 mata pelajaran sehari belajar, pagi apa malam apa petang. Lepas tu pula malam ulang kaji, nulis buku. Dan dia tak pernah tidur macam kita tidur berehat. Nak rehat tidur, dia tak je tidur berehat gitu. Dia hanya tidur bila tertidur. Tidur bila tertidur, belah-belah nulis tidur. Tidur tu kejut, baca pula. Kita wasa puah-puah duduk saja tidur. Tu kita lah. Puah-puah duduk saja tak ada kerja, tidur hari Sabtu, tidur hari Ahad, tidur, tidur. Jadi tu nak cerita sejarah hidup Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi dia tulis kitab hadis 40. Dia Imam Nawawi sebut dalam mukadimah kitab dia tu sebab apa dia tulis hadis 40. Dia kata ada hadis dhaif, hadis lemah lah, bukan hadis kuat. Ni khabar Imam Nawawi ni pakar hadis. Maknanya ada ganjaran besar lah. Nabi kata orang yang tolong ajar ataupun tolong umat dia ni belajar 40 hadis, adalah ganjaran pahala gitu-gitu. Tapi Imam Nawawi kata hadis ni lemah, dan dia hanya ambil hadis itu sebagai istiqnas, buat sedak hati je, bukan sebagai dalil dah. Jadi dia pun tulis hadis 40, dan dia kata banyak dah orang tulis hadis ni 40 ni, bukan dia orang pertama tulis hadis 40. Imam Nawawi bukan dia orang pertama tulis hadis 40. Ada orang tulis hadis 40 pasal akidah, ada tulis pasal semayang, ada tulis pasal ibadat, ada tulis pasal halal haram, macam-macam lah, macam-macam tajuk. Jadi Imam Nawawi dia kata hadis 40 yang dia nak tulis ni ialah merangkumi semua sekali. Bila orang baca, orang ada pengetahuan tentang Islam secara umum. Dok jadi ulama, hadis 40 ni hadis banyak lagi. Cuma gambaran secara umum Islam ni daripada A sampai Z secara umum orang tahu. Orang kenal Islam. Secara umum. Jadi hadis bab akidah ada, bab ibadat ada, bab muamalah ada, bab undang-undang ada, bab penyucian jiwa, akhlak ada belaka secara umum, bukan satu-satu. Satu-satu banyak lagi lah. Tahu, ni secara umum. Jadi untuk orang kenal Islam, khususnya orang Islam. Dan kemudian orang bukan Islam lah. Itu tujuan Imam Nawawi tulis hadis ni. Jadi bila kita baca hadis 40 ni, kita baca dan kita belajarlah. Baca seorang takut jadi keliru pula, ada tempat-tempat tak faham. Jadi andaiannya kalau orang belajar hadis 40 ni, dia akan faham Islam daripada hak basic, Islam yang basic daripada awal sampai habis hak basic. Jadi baguslah hadis 40 ni diajar di mana-mana. Di negara orang Islam, boleh katakan antara kitab hadis yang paling masyhur dalam dunia Islam, kitab hadis 40 ni. Jadi benda ni ulama kata kerana keikhlasan Imam Nawawi ni, Allah Ta'ala kekalkan kitab dia tu sampailah hari ni, dan insya-Allah sampai bila-bila lah, selagi mana dunia ni tak kiamat. Sebab tu ada orang pernah tanya Imam Malik. Imam Malik tok guru kepada Imam Syafi'i. Dia tulis kitab hadis juga. Nama kitab dia Muwatta'. Sebelum pada Imam Malik pun banyak dah orang tulis kitab hadis. Orang tanya Imam Malik, wahai syekh, wahai imam, dia tulis wa dia ke kitab hadis banyak dah kan? Banyak dah kau tulis tadi, lihat apa lagi.
Imam Malik kata makana lillahi baqiya. Apa yang dibuat ikhlas kerana Allah Taala akan kekal. Kekal sungguh sampai hari ini. Tengok Imam Malik tulis. Tapi kitab Muwatta Imam Malik ni kitab hadis level tinggi lah. Kalau kita baca pun kita tak pernah faham. Ha, you kena orang mengaji tinggi. Tapi kitab Imam Nawawi ni hadis 40 apa nama ni untuk semua orang. Semua orang boleh baca, semua orang boleh beli kedai, boleh belajar dari ajar di mana-mana, menunjukkan ialah di sisi Allah Taala hak sebenar kita tak tahu. Ini sangkaan kita, sangkaan kita ianya diterima di sisi Allah Taala, sebab tu Allah Taala terima kitab ni kekal sampai ke hari ni. Jadi kitab ni berkat. Tuan dia ikhlas, Allah Taala terima amalan dia sampai ke kita hari ni. Jadi kemudian hari ni, hari ni bila ada cadangan nak mengajar hadis 40 di sekolah-sekolah kerajaan, benda ni benda yang bagus. Kita sokong lah, benda molek ni sokong. Cumanya jadi isu je, dikatakan akan dibuang beberapa hadis. Sebab kononnya hadis tu mungkin tak sesuai dengan selera orang-orang tertentu. Mungkin ada orang bukan Islam tak setuju, ataupun sebahagian orang Islam ni tak tahu, rasa kalau orang Islam tak setuju tak pernah sabar. Berat no dia tu. Mungkin dia tu tak tahulah, pala masuk air ke, kita tak tahulah tu. Tapi yang jadi isu je, dia kata antara yang jadi isu ialah hadis yang ke-8. Hadis ke-8 daripada hadis 40 yang disusung oleh Imam Nawawi. Jadi hari ini kita nak faham hadis ni. Sebab apa yang orang kata jadi kontroversi? Sebab apa yang kata hadis ini ni takut jadi dok jadi perpaduan, jadi macam jadi masalah. Sebenarnya hadis ada masalah, orang tu yang bermasalah. Jadi kita nak faham hadis ni pada hari ini, insya-Allah lah. Jadi hadis ni disebut dia kata an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Dan Abdullah bin Umar ni salah seorang sahabat Nabi yang terkenal alim di kalangan sahabat. Seorang ulama di kalangan sahabat. Sahabat Nabi ramai, ratus ribu. Orang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam Islam, tu sahabat Nabi. Tapi yang alim, yang ulama, yang jadi rujukan, dok ramai. Hanya ni beberapa puluh orang saja. Dok siapa 100 orang, kau dok silap saya lah. Hak jadi alim, yang jadi ulama. Sahabat Nabi ni, Khalid Al-Walid, dia bukan ulama, dia panglima perang. Bukan kita merendahkan dia, dok. Ni ulama yang kata. Bukan kita kata, kita dok lahir lah nak menilai orang tua gini ni. Ulama yang cerita, ia membahagikan kategori-kategori sahabat Nabi. Ada hak ulama, ada hak bukan ulama, biasalah. Ada hak jual pasar, tau. Macam-macam orang, macam kita hari ni. Bukan orang ulama belaka. Ulama dah ramah. Jadi Abdullah bin Umar ni salah seorang ulama di kalangan sahabat Ali. Jadi dia meriwayatkan, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus solah wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka ni menunaikan solat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan perkara yang demikian, maka terpeliharalah nyawa dan harta benda mereka daripada aku. Illa bihaqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan amalan mereka itu ke atas Allah Ta'ala. Hadis ni sahih Bukhari Muslim. Jadi hadis ni sahih, memang sahih. Memang betul lah Nabi kata gini. Memang Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat dan semayang dan menunaikan zakat. Bila mereka mengucap dua kalimah syahadat, semayang dan tunai zakat, maka terpeliharalah nyawa mereka. Tak boleh bunuhlah, sebab dia ni orang Islam. Dia ni orang Islam. Melainkan kalau dia masuk Islam, dia boleh juga dibunuh kalau ada hak dengan sebab yang betul di sisi Islam. Dia bunuh orang pula ke? Kena hukuman kisah. Ataupun dia berzina setelah dia berkahwin, ataupun dia murtad keluar daripada Islam dan menentang jemaah Islam, kena hukum bunuh. Jadi hadis ni jadi isu.
Sebab apa? Sebab mula-mula tu hadis ni sebut Nabi kata aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka ni mengucap. Jadi orang kata oh, keras hadis ni, ekstrim. Hak ni pengganah ni. Ha ni. Sini orang jadi keliru ni. Bukan kata orang bukan Islam je, orang Islam pun kau tak belajar tak faham juga. Dia kata Nabi baik tapi hadis ni berat sangat. Bapa kena bunuh orang kafir tau sehingga mereka masuk Islam. Jadi sini kita kena faham. Sebab tu kalau kita baca, ya kita boleh baca daripada beberapa sudut maksud hadis ni. Yang pertama ni dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab. Sebab tu bila kita apa nama ni terjemuhkan hadis ni daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Satu benda yang kita kena tahu, bahasa Melayu ni dia miskin. Tahu? Dia tak cukup perkataan nak menggambarkan maksud sebenar bahasa Arab tu. Jadi bila kita terjemuh, macam kita belajar bahasa Arab tau. Dia ada jalasa duduk, qa'ada duduk, makasa duduk, duduk belaka. Tapi dalam bahasa Arab dia duduk yang berlainan. Dia duduk yang berlainan. Sebab tu kita kata bahasa Melayu ni dia tak boleh nak menterjemuhkan dengan tepat. Apa sebenarnya yang Nabi kata, aku diperintahkan memerangi. Jadi sini kita kena faham bahasa Arab. Bila Nabi kata umirtu an uqatila, aku diperintahkan supaya memerangi. Makna asal dalam bahasa Arab uqatila ni kenapa? Ia asal daripada fa'il qatala yuqatilu. Uqatila maknanya saling berperang, saling berlawan. Bukan kita pergi bunuh orang saja-saja gitu. Kita jumpa orang bukan Islam, aku pun bunuh dia sebab dia tak Islam. Bukan gitu. Hal tu ia akan sebut aqtula. Kalau aqtula, aku diperintahkan umirtu an aqtula. Kita buang alih se. Asalnya hak dalam hadis ni sebut uqatila. Dalam hadis sebut uqatila. Kita buang alih tu, kita kata umirtu an aqtula. Barulah makna hadis tu Nabi kata aku diperintahkan supaya bunuh semua orang bukan Islam sehingga mereka masuk Islam. Tu betul, tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata umirtu an uqatila. Maknanya benda uqatila ni ia panggil fa'il tu atas wazan mufa'alah dengan makna musyarakah. Berlaku peperangan tu antara dua pihak. Berlaku perang tu antara dua pihak. Jadi situasi yang Nabi nak cerita ni situasi mana? Situasi perang. Perang ni kenapa? Kalau badidam lah. Badidam. Kalau kita dok tetok dia, dia tetok kita dulu. Suasana tu suasana perang. Dia serang kita, kita pun lawan balik. Ataupun kita serang dia, dia pun lawan balik. Suasana tu suasana perang. Bukan suasana aman gini. Oh, kalau ikut suasana aman gini, baca hadis ni, kita kena bunuh orang bukan Islam sehingga mereka mengucap pergi serang kampung Cina. Orang Padang, bukan maksud gitu. Kena faham mak, perkataan hadis dalam bahasa Arab tu. Uqatila ni maknanya aku disuruh supaya berperang. Perang ni bukan daripada sebelah pihak, ia daripada dua belah pihak. Suasana tu suasana perang. Ketika perang, kena buat gini lah. Kena perang lah. Dah bila nak berhenti perangnya? Kalau tengah-tengah perang tu, ia masuk Islam, maka Nabi kata terpeliharalah nyawa dia. Aku tak boleh bunuh dah dia. Tu maksud hadis tu. Bukan maknanya kita duduk saja gini, nampak orang bukan Islam ni tak bunuh sehingga dia masuk Islam. Bukan makna begitu. Tak? Sebab tu kalau kita baca dalam syarah hadis 40. Hadis 40 yang disyarah oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Ibn Rajab Al-Hanbali bawa satu riwayat. Riwayat ni nak cerita bagaimana keluar Nabi kata aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat. Macam mana tubik ayat Nabi tu? Ya, ada cerita dia sebelum tu. Ceritanya dalam satu peperangan, Nabi suruh Sayyidina Ali ni bawa panji perang. Kalau tak silap ni peperangan Khaibar. Lepas tu Sayyidina Ali pun, Nabi suruh Sayyidina Ali ni pergi pecah kubu orang kafir. Ni cerita ni suasana perang ni, bukan suasana aman. Memang perang dah ni. Jadi Nabi suruh Zainal Ali pergi pecah kubu orang kafir. Zainal Ali pun tanya Nabi. Dia kata kita nak perangi mereka ni tujuan apa? Siapa setara mana nak perang? Nabi pun jawab dengan hadis ni, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam. Kalau kita tengah perang, orang kafir tu masuk Islam, tak boleh bunuh lah sebab dia sudah jadi Islam dah. Tu masuk hadis ni. Jadi bila orang tak faham, oh ya kata hadis ni bahaya.
Sebab suruh bunuh orang kafir. Bunuh orang kafir tu bila? Tengah perang. Dia tengah perang. Badidang kan. Kalau kita tak bunuh dia, bunuh kita. Dan kalau kita tanya orang bukan Islam sekalipun. Dan kalau tengah perang bunuh awal ni. Bunuh pergi salam dengan musuh mu atau peluk cium ke lagu mana? Sama kau. Benda yang sama akan berlaku. Jadi, sebab tu kita kena faham. Bila orang dah faham, ia akan jadi masalah. Dia kata kena buang hadis ni. Sebab dok selari dengan perpaduan. Dok jadi perpaduan. Sebab suruh bunuh orang bukan Islam. Sebab tu kita kena faham dalam Islam ni. Orang bukan Islam ni ada banyak kategori. Bukan satu kategori saja. Ada orang bukan Islam yang panggil kafir zimmi. Kafir zimmi tu. Sebab apa dia panggil kafir zimmi? Hak ni pun ramai orang tak faham. Zimmi tu makna benda. Biasa daripada perkataan zimmah. Zimmah ni makna tanggungan ataupun jaminan. Kafir zimmi ni kafir yang dijamin, yang ditanggung keamanan dan keselamatan dia. Siapa dia yang jamin? Ulama kata zimmatullahi wa rasulihi. Dijamin oleh Allah dan Rasul. Bukan kita orang Islam yang jamin, Allah yang jamin, Rasul yang jamin. Dia bukan Islam, dia duduk dalam negara Islam, dia terima peraturan negara Islam dan dia nak duduk di negara Islam. Maka Allah Ta'ala dan Rasul jamin keselamatan dia. Dia boleh duduk, tak ada orang boleh ganggu dia. Itu maksud kafir zimmi. Dia asal daripada perkataan zimmah. Zimmah ni maknanya jaminan, tanggungan. Jamin. Zimmatullah wa rasulihi. Jaminan Allah dan Rasul. Bukan pemimpin orang Islam. Bukan orang Islam. Allah jamin keselamatan dia. Maknanya benda. Kalau orang Islam ganggu dia, dosa orang tu. Sebab tu Nabi kata, man adza zimmiyan fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa dia yang menyakiti kafir zimmi, aku yang akan mendakwa dia pada hari akhirat esok. Sebab dia memalukan Islam, memalukan Nabi. Nabi tak suruh buat gitu, Nabi larang. Tu kena faham boleh tu. Kadang orang Islam pun tak faham. Orang kafir pun tak faham juga. Oh, dia kata menghina dia, panggil kafir zimmi. Mu tahu tak makna kafir zimmi tu kenapa? Allah Ta'ala jamin keselamatanmu. Nabi jamin. Sebab apa? Sebab orang Islam kena ikut Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Nabi kata tak boleh, tak boleh lah. Nabi kata jangan ganggu, jangan ganggu lah. Itu makna dia. Kemudian ada pula dia panggil kafir mu'ahid. Orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Orang ni pun tak boleh bunuh juga. Sebab kita sudah berjanji. Ya. Kalau kita tak ambuh ada perjanjian dengan dia, kita jangan janji. Jangan kita tipu dia. Tak boleh. Kata, kita kata kepada orang bukan Islam, mumariah negara Islam, aku jamin keselamatanmu. Pasti dia tipu. Dia pergi bunuh orang tu. Hak ni berdosa. Tak? Sebab dia melanggar janji. Hak ni perangai orang munafik. Orang Islam tak buat gitu. Nabi pun tak pernah buat gitu. Dan Nabi larang orang buat gitu. Kemudian yang ketiganya, barulah kita kata, ada kafir harbi. Tak? Kafir harbi. Kafir yang menentang Islam. Memerangi Islam sungguh-sungguh lah dengan senjatanya dan macam-macam lah. Hak ni yang dia katakan kafir yang halal darah dan juga harta benda dia halal. Lepas tu orang kata jahat Islam. Sebab ada juga kafir yang orang Islam kata boleh bunuh, boleh rapah harta dia halal. Sebab apa? Sebab apa gitu? Bagi orang kafir harbi, harta kita halal kok. Nyawa kita halal kok. Sama je. Hak ni dia panggil al-mu'amalatu bil-mithli. Balah seperti mana yang orang buat. Balah seperti mana yang orang buat. Sebab apa dia panggil kafir harbi? Sebab dia anggap darah kita pun halal juga. Nyawa kita, harta benda kita pun halal juga. Macam tengok orang Yahudi tau, di Palestin. Dia rapah tanah orang Islam. Dia bunuh orang Islam. Harta yang paling berharga orang Islam ada, maknanya tanah, tanah air, dia rapah. Bagi dia benda tu halal. Sebab tu ulama kata boleh bunuh Yahudi. Sebab dia pun anggap darah Islam halal juga. Dia kalau kita yang anggap darah kita halal, kita kata kita tak boleh bunuh dia, bodoh kita. Ulu tekok lah kita. Lepas tu pakat nas melih ramai-ramai pun melih ayam. Tak ada guna gitu. Lepas tu jadi baculah pula. Anak kita, mak kita, orang nak bunuh biarlah. Itu orang bodoh je gitu. Maknanya tau. Orang tak cerdik. Jadi sebab tu Islam ni agama yang realistik. Jadi tu kita nak cerita. Sebab tu kita kena faham. Pada dasarnya tau. Seorang ulama besar lah dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Salah. Ibnu Salah ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata benda.
hukum asal orang bukan Islam bukan untuk dibunuh. Hukum asal orang bukan Islam bukan untuk dibunuh. Sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala menjadikan dunia ni tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Pembalasan yang sebenar hari akhirat, bukan atas dunia. Bukan makna atas dunia ni demu Islam ke tau, oh ya tak aku duduk Islam bunuhmu. Atas dunia bukan tempat pembalasan. Pembalasan hari akhirat esok. Sini ujian. Tugas kita kabur orang Islam gini-gini dengan hujah dan bukti. Kalau dia tak ambuh, kita dah paksa dia. Tak, kita ambuh dia dah paksa. Dialah yang akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala hari akhirat esok. Tetapi boleh bunuh tu bila? Ha, macam dalam Quran sebut lah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tak larang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak menghalau kamu daripada tanah air kamu. Jadi sebab apa jadi perang dengan bukan Islam ni? Yang pertamanya sebab ia memerangi kita kerana agama. Dia tak suka Islam ni, dia serang kita. Hak ni hak berlaku hadis Nabi-Nabi khabar tu, perang-perang tu kes ni. Ya, lepas tu Nabi kata aku diperintahkan memerangi. Sebab apa? Sebab orang kafir pun serang orang Islam. Hak tu isu je. Kalau dia tak serang kita, ada masalah lah. Ya, ada masalah lah. Jadi sebab tu sekarang ni hak jadi masalah ni bila orang nak buang hadis ni. Katanya lah, bukan kita tuduh. Ada orang kata sebab orang tak faham. Jadi kita kena beri orang faham. Kena beri orang faham. Jadi isunya begitu. Jadi kalau orang bukan Islam, Allah Ta'ala kata dia tidak memerangi kita kerana agama dan dia tidak menghalau kita pada tanah air kita. Tuhan suruh kita berbuat baik dan berlaku adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi kalau kita berlaku adil kepada orang bukan Islam, Allah Ta'ala suka. Mana Tuhan suruh lah. Tu maksud hadis yang hadis kelapang dalam hadis 40 tu. Jadi kita kena faham oleh isu ni. Kalau kita baca saja, kita tak baca syarahan dia, kita tak belajar, jadi memang orang akan jadi keliru lah. Sedangkan dalam Islam, kafir ada berapa jenis. Perang tu bila, tak perang tu bila. Cuma ada juga timbul dah isu, kadang-kadang orang kata apa Nabi Muhammad ni wahai sungguh perang. Ada kata sehingga 27 peperangan ataupun lebih sikit Nabi masuk. Kita kena sedar zaman Nabi dulu bukan macam zaman hari ni, bukan macam zaman kita ni. Zaman kita pun perang. Hari ni pun perang kot. Rusia, Ukraine, macam-macam tempat perang atas dunia ni. Islam mari ke Islam tak mari ke, orang perang juga. Bukan salah Islam yang pertamanya orang perang. Cuma kita nak cerita suasana zaman Nabi. Sebab apa Nabi ada sebut pasal perang, Nabi perang, Nabi bunuh orang, tu gitu gini. Kita kena faham suasana di zaman jahiliah. Zaman jahiliah, hak pertama sekali orang Arab. Yang keduanya orang bukan Arab, orang Parsi dengan orang Rom. Orang Arab sendiri, dia tak sekolah, dia tak mikir panjang. Sebelum pada Nabi mari pun perang dah. Kalau kita ambil contoh dah, Aus dengan Khazraj, dua kabilah orang Arab di Madinah. Sebelum pada Islam, sebelum Nabi mari, perang dah 120 tahun. Baloh dua kabilah ni 120 tahun sebelum Nabi mari. Baloh dah. Ya. Lama baloh. Bila berhenti? Bila Nabi mari masuk Islam, baru berhenti perang antara Aus dengan Khazraj. Dulu perang apa? Pas perang rehat, perang pula rehat. Atau perang pula 120 tahun duk main gitu. Orang start tu mati lama dah. Tinggal abu dah dalam tanah. Perang lagi 120 tahun. Bukan sekejap. Perang pula bukan kerana benda besar. Ingat benda bodoh-bodoh je zaman jahiliah ni perang. Ada orang dua kabilah perang, kih balah kih unta seko. 40 tahun perang. Bodoh diri, tak tahu benda. Kerana unta. Kalau ni pelekong unta dia ke mana tahu. Balah dua kabilah, 40 tahun perang. Nak royaknya, zaman jahiliah ni, gitulah. Maknanya perang bodoh diri, tak tahu benda. Tak tahu benda. Kerana benda-benda remeh dan kerana tak suk kabilah. Ada orang kabilah dia, dia buat salah. Dia curi ke, dia ropok ke, dia rogo orang ke, tak tahu lah. Dia pun balik ke kabilah dia, kena kejar di kabilah tu. Kabilah dia kata, kita kena tolong lah. Unsur akhaka zaliman au mazluman.
mu kena tolong lah anak beranak mu. Ya betul ke salah, kena tolong baik anak-anak kita. Jadi perang lah. Sebab dia beli orang yang salah. Tapi dah kira anak-anak kita. Itu masalah zaman jahiliah. Kerana benda-benda bodoh perang. Bela awak dia hak salah. Lepas tu berebut benda hak komang tak tahu ke benda. Ya. Lepas tu kerana benda-benda remeh. Jadi nyawa manusia ni murah. Matlamat daripada perang tu tak masuk akal. Tak masuk akal sikit abuk. Sia-sia. Mati saja. Hak zaman jahiliah ni mati. Mati katok lah. Perang kerana benda bodoh-bodoh tak tahu ke benda. Hak tu hak peseng orang lah. Kerah kepala. Lepas tu pula kita tengok pula. Zaman sebelum pada Islam ada dua kuasa besar dunia. Parsi dengan Rom. Perang kok. Parsi dengan Rom ni perang kem dia. Bukankah ni nak tolong orang? Bukankah ni nak tolong orang miskin ke? Kerana dia ni nak menegakkan keadilan ke? Tak ada. Tak pernah terlitah dalam kepala otak orang-orang zaman dulu ni. Parsi ke keadilan ni tak pernah terlitah kepala dia. Kebajikan rakyat dia pernah nitah dalam kepala dia. Dia pernah wujud benda tu. Sebab tu zaman dulu mana ada kerajaan yang orang kata adil, tak ada. Kerajaan kebajikan tak ada. Hospital free ke sekolah free ke tak ada. Tak ada dulu. Mana ada. Ya, baca lah sejarah. Hak orang kata kebajikan keadilan ni kedian ni baru dulu. Tak ada dulu. Ya dulu kerajaan Parsi kerajaan Rom ni nak berkuasa sebab ni baik nak pitih banyak. Ya. Dia nak kaya, dia nak mewah. Lepas tu dia nak suruh orang ramai ni, rakyat ni bekerja di lombong, di ladang, di kebun. Bayar cukai kepada kerajaan sebab kerajaan nak hidup mewah. Jadi rakyat zaman dulu, kalau kita kata contohnya, ada beberapa tempat yang berebut antara Parsi dengan Rom zaman dulu. Sekali perang Rom menang. Bila Rom menang di tempat tu, rakyat di tempat tu dia kena kerja untuk bayar cukai kepada kerajaan Rom. Lepas tu perang pula Rom kalah, Parsi pula menang. Rakyat tempat tu tak kena kerja juga. Bayar cukai pula kepada kerajaan Parsi. Jadi orang ramai ni jadi apa masa tu? Jadi kuli batok. Lepas tu je lah. Jadi kuli batok orang ramai pada masa tu. Jadi nak royaknya, tujuan daripada orang-orang dulu ni perang kerana dunia. Kerana nafsu, kerana nak kuasa, kerana nak tindah orang. Dan kerana kejahilan macam Arab. Kerana gong, kerana taksub pada kabilah. Kerana benda-benda begitu. Jadi hok gini orang panggil perang zaman dulu ni perang mati katok saja je. Tak ada paedah sikit abuk. Jadi bila Islam mari, sinilah mulanya Nabi terpaksa berhadapan dengan kejahilan. Orang agak jahil. Kerah kepala. Kita nak adat kawan. Dia bunuh orang Islam di Mekah, semua orang tahu. Dia seksa orang, dia rapah harta orang Islam. Jadi daripada awal lagi orang kafir Quraisy ni dia anggap nyawa orang Islam dengan harta benda orang Islam ni halal. Jadi kita nak buat apa? Kita nak buat apa ni? Kalau kita duduk situ tu kita nak buat apa ni? Kita nak risalah cium dia ke mana? Orang kita mati dah ni. Harta kena rapah dah. Kena nak buat apa ni? Jadi sebab itulah timbulnya Nabi kena berjuang. Kena perang lah. Dia kalau kita dah buat gitu, dia bunuh kita pula. Tahu? Dia lah dia tu jahil. Sekolah pun tak. Apa benda pun tak tahu. Jadi nak-nak buat apa dia? Terpaksa kena perang. Hak tu sehat. Jadi bila Nabi perang dengan orang Arab, orang kafir Quraisy dan juga orang Yahudi, Khaibar pemuda ni, sebenarnya Nabi ni perang melawan kejahilan, melawan kebodohan, melawan kerah kepala. Kalau tak kerana Nabi perang, bodoh sampai hari ni orang Arab. Benda tu bukan kita kata. Ahli sejarah pun kata gitu. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata, kalau tak kerana Islam, bodoh pakai ini orang Arab. Mujur Nabi suruh mari, suruh orang sekolah. Suruh orang baca. Suruh orang buang. Pahaman-pahaman jahiliah, taksub kabilah, perang, mapuh diri, tak tahu ke benda kerana benda-benda yang remeh-temeh. Kalau Nabi tak berjuang, maknanya jahil pakai ini. Siapa pakai ini? Awak, Aus dan Khazraj tu mungkin perang pakai ini. Sebelum zaman Nabi tu 120 tahun dah. Kalau Nabi tak mari, pakai hari ni perang. Hacul bu tu, tak tahu benda, tak tinggal benda, mati habis. Maknanya. Jadi sebab tu kita kena faham, bila Nabi perang, Nabi lawan kejahilan. Lawan orang kerah kepala, lawan taksub membabi buta. Bila orang Arab ni dipecahkan kejahilan dia tu, barulah jadi cerdik. Baru jadi belajar. Barulah boleh memimpin dunia. Barulah boleh menjatuhkan kerajaan Parsi dengan Rom. Kaedah tak ada benda orang Arab telanjang bulat pakai hari ini.
maknanya. Dah. Mujur Nabi berjuang. Nak lawan orang bodoh. Supaya mikir. Dah. Kemudian kita tengok pula, berlaku pula perang antara Islam dengan Parsi dengan Rom. Jadi masalah Parsi dengan Rom ni sebab apa jadi perang? Bukan Nabi minta perang. Bukan Nabi pergi mari terperang. Ada. Nabi atau surat. Tahu? Nabi atau surat kepada kerajaan Parsi atau surat kepada kerajaan Rom. Ajak masuk Islam. Antara benda yang Nabi sebut dalam surat tu, Nabi atau kepada Raja Rom tu, Nabi kata dia ni utusan Allah Ta'ala, dia ajak masuk Islam. Dan kalau raja ni tak mau masuk Islam, dia kena tanggung dosa rakyat dia tu. Ya lak rakyat jadi sesat. Raja kena tanggung dosa. Bukan Nabi kata, kalau mu tak masuk Islam, aku bunuh mu. Tak ada, dah sebut lah surat gitu. Cuma dia kata, aslim taslam. Mu masuk Islam, mu akan selamat. Dunia akhirat. Ikut petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tapi hak berlakunya benapa? Dia pergi bunuh utusan Nabi. Ini dia masalah ni. Ini dia masalah. Situ dia masalah. Sama kau macam kerajaan Parsi. Nabi atas surat ajak masuk Islam. Dia kata ni Muhammad ni siapa dia? Muhammad ni tarah hamba aku je dia kata. Sebab dia gong kan kerajaan dia hebat. Kerajaan Parsi ni. Kerajaan hebat. Turun-temurun. Ratus-ratus tahun. Pitih banyak. Askor ramai. Macam-macam lah. Dia kata Muhammad ni siapa dia? Kelah hamba aku je. Tak layak dia ajak aku ikut dia. Kalau dia ikut aku sabah. Mana begitu lah. Jadi nak marah. Sebab Nabi ajak dia masuk Islam. Dia si atur ke dua orang pegawai dia ni. Mugi takak Muhammad. Di apa nama ni? Madinah. Mana gongnya dia kerajaan dia tu. Tak boleh orang tegur. Tak boleh orang tanya. Tak boleh orang ajak tak boleh. Mu siapa nak ajak aku? Jadi pemimpin pemikirannya begitu. Rakyat hamba dia belaka. Rakyat ni hamba dia belaka. Parsi ni. Sebab tu orang nak jumpa raja Parsi. Tak boleh depan muka pintu tu mari jalan kaki jumpa raja, tak boleh, kena ngakok. Sebab orang lain tak setara dengan dia. Orang lain ni macam kemenatang, dia ni macam dewa-dewa. Kena ngakok ni mari depan ni. Akhlak tu. Kalau dia duduk dalam majlis, orang lain tak boleh duduk. Orang lain kena diri berlaku. Rakyat ni hamba. Hamba. Sebab tu Rib'i bin Amir tu dia kata, bila dia nak perang dengan Rustum, tentera Parsi tu, dia kata Rustum tanya dia, memariwak dia. Mula-mula dia kata kepada panglima perang ni, mu ni daripada negara Arab, mari ke Parsi ni wak dia. Mu lapar ke? Mu nak pitih ke? Mu miskin, aku nak pitih mu. Jadi ingat kau Islam ni mari kerana nak pitih. Kerana lapar. Tapi Rubai jawab, dia kata, jikna linukhrijan nas min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami mari ni sebab nak mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri kepada manusia kepada memperhambakan diri kepada Tuhan manusia. Sebab apa? Sebab memang suasana pada masa tu tu kerajaan memperhambakan rakyat. Orang lain ni kuli batok belaka. Sebab tu ada orang ia kata Islam jahat perang. Mujur Islam perang. Dah kamu nak duduk sama jahiliah, mungkin jadi rakyat negeri Parsi mu jadi hamba kuli batok. Mungkin apa duduk di ladang mu jadi kuli. Muak kerja. Tujuh keturunan mu jadi kuli. Dapat kesudah. Mu nak pergi lah. Maknanya lah. Dia dah tahu. Dia dah faham suasana masa tu. Mujur Islam perang. Menjatuhkan diktator. Menjatuhkan kezaliman. Menjatuhkan orang yang tindah rakyat dia sendiri. Kaedah hari ni, kita hari ni, kalau dak kita jadi hamba kepada kerajaan Rom, jadi hamba kerajaan Parsi. Jadi hamba kesudah kita. Kalau ya, antara dua tu je. Kalau nak jadi hamba pemimpin hak ni, jadi hamba pemimpin hak ni. Kita pun kerja siang malam. Kita nak kaya tak boleh. Sebab cukai banyak nak kena bayar kepada kerajaan. Itu jadi masalah. Jadi sebab tu berlaku perang. Jadi sebab tu kalau kita baca tau, kita kata benda, mujur Nabi perang. Menjatuhkan jahiliah zaman dulu. Menjatuhkan kerajaan Parsi. Menjatuhkan kerajaan Rom. Kaedah orang ni jadi bodoh. Sungguh kata. Sebab tu kita tengok, bila Islam hari, ia mengubah mindset orang, pemikiran orang. Dulu orang perang tujuan kerana benda yang remeh-temeh. Macam orang Arab jahiliah ni. Perang kerana dia bela anak beranak. Anak beranak tu penjenayah. Dia buat salah orang. Tapi sebab anak beranak kita, kita kena perang bela anak-anak kita. Siapa mampu diri pun Allah pergi lah. Hak tu pesen orang Arab. Pesen Parsi ngerung pula. Perang sebab nak jajah tu benda orang. Dan ia berpunca daripada pahaman bangsa dia lebih baik pada orang lain. Parsi kata bangsa aku terbaik. Jadi segala kekayaan, segala
khazanah yang ada atas muka bumi ni aku je layak, orang lain tak layak. Maka dia pergi masuk kampung orang, dia rapah habis tanah air orang, lombong mah ke lombong apa benda ke aku nak berlaku. Sebab dia rasa dia je istimewa. Rom pun begitu kau, dia kata bangsa dia terpilih. Yahudi pun kata gitu kau, aku bangsa terpilih, aku je layak kereta dunia ni, orang lain ni tak layak. Ni ada masalah, lepas tu jadi perang, jadi berebut, jadi nak harta benda. Tapi dalam Islam, Allah Ta'ala ajar perang ni bukan sebab kita nak bitis, bukan sebab nak bitis. Kita perang sebab kita nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Ya. Litakuna kalimatullah yal'ulia. Supaya agama Allah tu jadi hak paling tinggi. Supaya dunia ni dipimpin dengan agama. Bukan sebab kita nak bitis orang lain. Cuma kalau bitis tu ada, hak tu tu bonus je. Tapi bukan tu matlamat dia. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dia sebut, dia kata dok, Islam ni adalah negara pertama yang berperang kerana memperjuangkan hak orang miskin. Bila Nabi SAW meninggal dunia, ada orang murtad, ada orang nak membayang saja tak mau bayar zakat, macam-macam peseng lah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun keputusan memerangi orang murtad. Dah kalau orang tak bayar zakat, kalau Abu Bakar perang pun, bukan piti zakat boleh ke Abu Bakar? Abu Bakar tak boleh piti zakat. Ia digaji dah daripada kerajaan. Zakat ni nak beri ke orang miskin, bukan nak beri ke orang kaya. Abu Bakar tak boleh, Umar tak boleh, menteri tak boleh. Kau bolehnya orang miskin. Jadi kerajaan Islam saja dan yang pertama dalam dunia perang kerana nak tolong orang miskin. Tapi kalau kerajaan lain perang bukan nak tolong orang miskin, sebab ia nak rapah harta orang miskin, dia boleh ke dia. Hal tu, hal tu yang berlaku je. Perang kerana telaga minyak, perang kerana telaga tu, kerana telaga ni, bukan sebab yang tolong orang, sebab dia nak ke dia, dia nak rapah orang lain. Sebab tu dalam Quran ia kan bodoh, sama je pemimpin-pemimpin hak kafir dulu ke hari ni, kakak datang ke, dalam Quran ia kan bodoh. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja dan pemimpin-pemimpin ni kalau tidak beriman, ia akan masuk memerangi kampung orang. Hak pertama sekali dia buat, afsaduha, mereka melakukan kerosakan. Waja'alu a'izzata ahliha azillah, dan mereka akan menghina orang tempatan hak mulia tu, dia akan hina. Dia akan hinakan orang tempatan tu, kerja dia. Sebab tu kalau tengok macam ke Perancis, hari ni berlaku macam, kalau terikut perkembangan lah, di Afrika tu memberontak terhadap Perancis. Perancis yang masuk Afrika ni, dia buat lari hasil Afrika, beliangnya, mahnya. Dan kalau tak silap ni, dalam dunia hari ni, Afrika hak paling besar sekali pusat mengeluarkan mah, semua bahan dari Perancis belaka. Tapi orang kita bodoh, bagus putih hebat maju, pada waktu perapok dia ambil pitih negara orang lain, dia buat maju negara dia. Lepas tu negara hak dia masuk, habis jahanam belaka. Sebab tu kalau tengok beza tak, bila Islam masuk dengan kafir masuk, penjajah masuk. Islam masuk di Andalus, Islam masuk di India, Islam masuk tanah Melayu. Bukan orang Melayu jadi sengsara kan Islam hari. India jadi maju, ada pembangunan, Taj Mahal dan macam-macam lah. Andalus tak usah cerita lah. Mana kemuncak kegemilangan orang Andalus bila Islam masuk. Belum tu orang Andalus sebelum Islam masuk bodoh belaka. Sungguh kita kabar ni bodoh, jahil, tak sekolah, tak tahu benda. Bila Islam masuk jadi ada universiti, ada pembangunan, jalan raya comel, masjid comel, bangunan comel. Sampai hari ni boleh tengok. Tu beza bila Islam masuk, jadi rahmat. Tapi bila kapi masuk perang, Amerika masuk Iraq, Perancis masuk Afrika, semua apa-apa ni masuk, istuh benda-benda jahanam berlaku. Sampai hari ni, tak jadi molek. Cuma tunjuk tempat awak kapi masuk jadi molek, ada jahanam berlaku. Itu jadi masalah. Tapi beza dengan Islam, Islam masuk di India, India jadi ada tamadun Islam situ. Sebab orang kafir dia masuk di tempat orang lain, dia kerja dia nak bahan British je, dia balik kampung dia. Macam ke apa dia panggil India, British masuk India, dia pun buat rei kereta api. Bukan sebab dia nak tolong orang India, sebab dia nak akut hasil lombong situ, balik ke UK, mah dan macam-macam. Orang India boleh rei kereta api yang tinggal, itu je dah bolehnya. Tapi Islam mari memerintah India 800 tahun, bina macam-macam bangunan, tamadun dan macam-macam lah. Itu beza antara peperangan dalam Islam, beza dari segi matlamat dan juga cara dia tu
Dan wujud Nabi perang, Nabi berjuang, kaedah bodoh habis orang hari ni. Itu je kesimpulan kita nak khabar. Dan juga supaya kita faham hadis yang ke-8 daripada hadis 40 hadis itu, maknanya tak ada masalah benda pun. Cuma ialah orang ni, dia tak ambuh kesedaran Islam tu supaya orang jadi dak berjihad, dak berjuang, biarlah gitu sudahlah. Jadi itulah apa namanya kesimpulannya. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu dulu apa konsian kita pada hari ini. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang kurang pada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.